Belum bergabung ya, Bu, ini. Desai WA, sini. Uh, Bu Rahma? Ya? Yeah. Gimana kalau kita mulai terus? Nanti kan ada pengisian kuesioner lagi sebelum menyampaikan materi. Oh iya, yeah, boleh, boleh. Uh -uh. Gimana, Mbak Yen? Uh, boleh. Sudah di WA juga beliau. Oke, okay. oke. Okay. Ini mulai terus ya. Uh -huh. Nah, pengisian ini dulu biasa dulu kan? Iya iya. Enggak pembukaan terus ada pengisian kuesioner uh, sebelum penyampaian materi. Baik. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat karunia dan rahmatnya hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan webinar pengabdian masyarakat dengan tema peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap risiko bencana gempa dan tsunami dan tidak lupa pula salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan, kepada penghormatan kami kepada Ibu Rieni Deni SKM MSI selaku narasumber pertama dan penghormatan kami kepada Ibu Rina Suryani Oktari, Escape MSI, selaku narasumber utama dalam kegiatan webinar ini. Hmm, mungkin sebelum penyampaian materi, ada beberapa kuesioner yang harus diisi oleh mahasiswa dan mahasiswi. Link untuk Google Form-nya saya kirim melalui chat. Mohon mahasiswa untuk mengisinya ya, 10 menit. Kami kasih waktu. perhatian mahasiswa mahasiswi linknya udah diterima sudah bu ya silakan diisi ya kita kasih waktu 10 menit Ya, acara kita mulai lagi. Saya anggap sudah selesai pengisian kuesionernya. Kita masuk pada acara selanjutnya. Mungkin langsung aja penyampaian materi dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Reni Rimadeni SKM MSI. Beliau adalah dosen Poltekkes Kemenkes Aceh, dan beliau mengampu mata kuliah manajemen bencana di jurusan keperawatan dan jurusan farmasi. Uh, Beliau pernah menempuh Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Magister Sarjana Ilmu Kebencanaan di Fakultas Universitas Kuala. Kepada Ibu Yeni Remadini, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Yeni Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan uh, sore hari ini, ya, kita diberikan kesehatan, kelapangan, Uh, sehingga uh, kita dapat mengikuti uh, termasuk kuliah ini ya tambahan bagi mahasiswa semuanya dan tak lupa pula salawat berilih, uh, beriring salam yang tidak henti-hentinya kita uh, sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW berkat, beliau, berkat beliaulah kita menjadi insan yang berilmu pengetahuan seperti saat ini Uh, selamat datang kepada ibu narasumber kita ya. Nanti uh, ibu uh, Rina Oktari SKP M.Si uh, yang saya hormati ibu uh, Rahmawati ya selaku Kapusat uh, pengembangan uh, pengembangan pendidikan di Kotekes Kemenkes Aceh yang saya hormati eh, dan terima kasih kepada moderator kita Ibu Ida Fitria eh, SKM MKM dan yang sangat saya, eh, saya banggakan kepada mahasiswa, kepada teman-teman dan semua partisipan yang eh, meluangkan waktunya juga untuk menyimak eh, tentang Pendidikan kebencanaan terkait dengan uh, tsunami, gempa dan tsunami. Uh, perkenalkan, uh, nama saya mungkin dari mahasiswa keperawatan atau farmasi sudah uh, tidak asing ya dengan Ibu. Uh, saya adalah mungkin yang lain uh, belum ada yang kenal dari jurusan uh, lain. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Ida, nama saya Yeni Rimadeni, memang sehari-hari itu adalah mengajar di jurusan keperawatan, D3 keperawatan, D4 keperawatan, dan D3 farmasi. Pada kesempatan hari ini mungkin uh, tidak banyak uh, apa menjelaskan tentang teori-teorinya ya mungkin uh, hanya sedikit gambaran mengenai uh, bagaimana uh, pusat unggulan iptek poltekkes kemenkes aceh ini yang bertemakan tentang pendidikan manajemen kebencanaan mungkin di sini mahasiswa semuanya uh, apalagi yang baru semester baru yang bergabung di dalam uh, webinar ini. Uh, supaya apa uh, di mana ya sebenarnya maksudnya uh, uh, tempatnya gitu uh, untuk apa namanya uh, ada ekstrakulirnya gitu itu ya ini untuk sore ini sedikit uh, saya paparkan mengenai pusat unggulan iptek politekes yang bertemakan tentang pendidikan manajemen kebencanaan. Hmm. Uh, di sini uh, pusat uh, unggulan Poltekkes Kemenkes Aceh ini sebenarnya dibentuk di latar belakangi dengan adanya instruksi Kepala Badan uh, PPSDM Kesehatan itu uh, nomor dp 0301 enam tahun 2017 itu, uh, tertanggal 28 Februari 2017 itu tentang instruksi uh, bahwa Uh, untuk penguatan sistem penjaminan mutu internal itu adanya pengembangan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Poltekkes Kemenkes itu dalam rangka menjadi center of excellence pendidikan tinggi di tenaga kesehatan gitu seluruh Indonesia. Jadi uh, di Poltekkes Kemenkes Aceh itu uh, berada di pusat pengembangan pendidikan uh, maka uh, ide dari uh, dari semua uh, apa uh, diskusi juga uh, apa yang diusung gitu kemudian diusunglah dengan tema pendidikan manajemen kebencanaan uh, di mana ya mungkin, uh, wilayah kita Aceh ini merupakan wilayah yang beresiko terhadap uh, kejadian bencana. Nah ini adalah di bawah pusat pengembangan pendidikan mungkin mahasiswa yang baru ataupun yang belum tahu ini eh, ini gedungnya di belakang ya yang di dekat laboratorium yang di ruwa, eh, gedung CBT di lantai 2 nah disitu eh, gedung di pusat pengembangan pendidikan mungkin mahasiswa yang eh, yang ada ya mungkin yang ingin bergabung eh, bisa nanti kita berdiskusi di sana. Nah, tujuan tadi dibentuknya pusat uh, unggulan Poltekes tentang manajemen kebencanaan itu uh, bertujuan untuk terlaksananya pembelajaran pendidikan manajemen bencana yang berstandar di Poltekes Kemenkes uh, RI. Gitu, ini sudah berjalan. Alhamdulillah, sekitar dari tahun... 2000 16 2017 2017 ya atas dasar instruksi tadi setiap jurusan itu sudah mau harus mengambil mata kuliah manajemen kebencanaan itu khususnya di sekitar di semester akhir ya di tingkat tiga gitu dan yang kedua tujuannya menjadi pusat penelitian pelatihan dan pengabdian masyarakat nah di sini juga uh, untuk saat ini sudah uh, lumayan peneliti-peneliti uh, dari dosen itu mengambil uh, temanya tentang kebencanaan kemudian tujuan yang ketiga itu ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana itu baik di tingkat daerah maupun provinsi di sini juga ada keterlibatan kita jika ada uh, kebencanaan, maka mm, dari Poltekkes itu dengan uh, Satgasnya itu ikut berpartisipasi turun uh, dalam penanggulangan bencana. Dan yang keempat dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia dalam pengembangan PPK uh, ya ini uh, Pusat Unggulan Iptek uh, Poltekkes Kemenkes. Dan yang kelima harapan ya yang sangat ini belum terwujud juga bahwa di Poltekes Kemenkes ini harapannya ada sarana dan prasarana yang menjadikan laboratorium manajemen bencana. Mungkin nanti Bu Okta banyak cerita dan pengalaman ya di TDMRC Bu. Mampu -mampu. Mungkin kami belum ada di sini gitu itu tujuan dari pembentukan PuiPK di Poltekkes Kemenkes Aceh. Ini mungkin uh, hanya peta jalan yang tergambar materi-materi uh, yang atau uh, mata kuliah yang sudah berjalan saat ini sampai saat ini uh, sudah ada di masing-masing uh, jurusan uh, mata kuliah Manajemen Bencana jurusan ada enam jurusan jurusan Keperawatan, Keperawatan Gigi, jurusan Farmasi. Jurusan kebidanan, jurusan gizi, dan kesehatan lingkungan. Uh, insya Allah, uh, mudah-mudahan dengan uh, ada mata kuliah wajib ini, jadi mahasiswa uh, keluaran dari Poltekes itu minimal mengetahui bagaimana tentang manajemen bencana. Nah, di, dari adanya uh, sumber daya di Poltekes mungkin cukup besar di sini, dosen adanya dosen yang be, sekitar uh, berjumlah. 200 e, 234 dosen dengan mahasiswanya kurang lebih sekitar 3000-an ya. Kita banyak ini di Poltekkes 3421 kurang lebih mungkin e, di luar Poltekkes yang ada di luar Banda Aceh. Misalnya Poltekkes e, Melabuh Aceh Tenggara, Langsa, Kota Cane, Takengon e, dan Luksemawe. Nah, seperti itu. Dan didukung juga sumber daya di Poltekkes itu dengan juga adanya instruktur, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi sehingga sumber daya manusianya itu cukup memadai untuk di apa didirikannya ya pusat unggulan dari manajemen kebencanaan. Nah di sini untuk mahasiswa mungkin juga ini ya. Kemitraan kita itu e, di kesehatan itu ada di juga sudah e, bekerja sama dengan dinas kesehatan baik itu provinsi e, atau kabupaten. E, itu juga ada di P2KK. Mungkin P2KK ini sudah gabung ya dengan e, dinas kesehatan di bawah dinas kesehatan provinsi. Kemudian PMI, rumah sakit dan Pukesmas. Kemudian kemitraan kita juga eh, ada di eh, non-kesehatan seperti BPBA, BPBD itu di tingkat eh, kabupaten Kemudian dinas sosial, kemudian eh, TDMRC unsia eh, Nanti ada pakarnya nih ya setelah eh, saya menjelaskan mungkin mahasiswa eh, nanti eh, lebih dapat pencerahan ya ya kemudian S2 Kebencanaan Usia, serta uh, Basarnas, serta masyarakat itu baik LSM maupun masyarakat uh, non-LSM uh, secara umum. Uh, mungkin uh, ini sedikit uh, di gedung di atas, ini mungkin mahasiswa keperawatan juga kenal, nih beberapa ada dosen keperawatan seperti Pak Abdal, ya aktif di bagian pramuka yang memang juga di bagian kebencanaan. Nah, di sini sebenarnya sudah terbentuk di keperawatan. Di sini mungkin ada mahasiswa keperawatan. Adanya pembentukan EDT. Di sini emergency disaster team. Ini awalnya dari keperawatan ya. Ini langsung di apa oleh direktur yang sebelumnya bahwa sudah berjalan gitu. Mungkin sekarang juga aktif tapi kebanyakan di struktur keorganisasian EDT ini mereka sudah uh, apa selesai gitu dari kuliah. Mungkin bisa di sini mungkin mahasiswa yang ada minat dan bakat mengenai penanggulangan bencana nanti bisa hubungi uh, kami atau menghubungi pusat uh, apa pengembangan pendidikan agar kita hidupkan kembali uh, agar uh, tidak ini ya tidak hilang gitu walaupun uh, nanti ada juga yang aktif kakak-kakak yang uh, walaupun mereka sudah selesai tetapi mereka masih mau uh, untuk menjadi uh, apa pembimbing seperti itu nah, ini sedikit hanya gambaran-gambaran saja uh, ini keterlibatan dari edt itu uh, adanya penyerahan bantuan gempa, gempa Lombok ya tahun 2018 dan eh, sering juga mengikuti simulasi-simulasi bencana untuk pramuka atau kepada eh, mahasiswa lain. Nah, yang ini eh, yang sudah kita lakukan juga kunjungan eh, ke P2KK ini terkait dengan ambulan eh, ambulan eh, dan di sana juga diajarkan tentang bagaimana teknik-teknik triase atau kedaruratan lainnya. Ini dari jurusan gizi kalau nggak salah yang ikut uh, dalam kunjungan. Nah ini adalah dosen-dosen uh, yang uh, pasti ke kalian juga banyak kenal ya, mahasiswa kunjungan ke TDMRC unsia untuk belajar juga eh, uh, apa apa mencari pengalaman juga terkait dengan kebencanaan. Di sini kunjungan juga ke S2 kebencanaan eh bersama ini ya Bapak Najli selaku Kaprodi kebencanaan. Nah kemudian ini pernah dilakukan simulasi bencana di jurusan yaitu mahasiswa D4 Gizi dan di keperawatan juga ikut berpartisipasi dalam simulasi kampus aman bencana. Nah ini mungkin kakak-kakak letting ya yang sudah selesai ini panjang juga waktunya mengikuti simulasi ini. Ini berfoto pada saat akhir dari kegiatan. Kemudian sejauh ini para dosen juga melakukan penelitian ini dalam waktu di tahun ini yaitu penelitian di Gampung Napai di daerah Woyla Aceh Barat nah, karena mungkin di sana memang uh, sangat beresiko terhadap uh, bencana banjir sehingga dosen mengambil uh, penelitiannya di daerah uh, Woyla Nah ini juga ada penelitian dosen di daerah uh, Kabupaten Bener Meriah terkait dengan uh, untuk petugas eh ke untuk perawat IGD yang ada di eh apa yang ada di Pukesmas yang berada di kaki Gunung Burnitelong. Nah, nah di sini juga di tahun ini eh, di eh, di masa pandemi ini eh, masyarakat apa mahasiswa dan dosen serta eh, eh apa staf semuanya itu berkampanye tentang pemakaian masker itu ada di apa di langsung ke desa ada yang langsung memang ke turun ke jalan-jalan ini protokol yang ini ya jalan besar ini ada juga pengabdian masyarakat dosen di Kampung Alunaga untuk ibu-ibu ya memang yang memang berbasis gender yang kira-kira mereka juga masih, eh, masih masyarakat antusias terhadap kegiatan-kegiatan tentang eh, peningkatan kebencanaan ini gitu dan mereka eh, mau masih bersedia menjadi kader-kader kebencanaan gitu. Ini membuka peluang juga kepada mahasiswa ya yang memang nantinya eh, masih mau gitu mungkin mengambil kasus atau apa terkait dengan ada hubungannya dengan antara kesehatan dan kebencanaan juga. Ini juga kegiatan pengabdian masyarakat masih di Gampung Nawa, Napai, Woyla, yaitu pembentukan desa tangguh bencana. Dan ini juga baru-baru ini penyuluhan tentang COVID-19 dalam pengembangan desa binaan di Kecamatan Darul Kamal Aceh Besar. Kemudian eh, adanya sosialisasi kesiapsiagaan eh, ke sekolah ya ke sekolah SD yaitu SD Cendikia eh, untuk dalam bencana waktu itu SD-nya itu bertingkat gitu jadi eh, kita lakukan penyuluhan terkait kesiapsiagaan bencana juga mungkin demikian. Eh, apa paparan terkait uh, dengan uh, sejauh mana pengembangan pendidikan di uh, Poltekkes Kemenkes Aceh? Baik, terima kasih. Uh, saya kembalikan ke Ibu Ida uh, selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu uh, Yeni Rimadini. Selanjutnya kita masuk pada tahap kedua yaitu pemateri yang kedua oleh Ibu Rina Suryani Oktari Escape MSI. Mungkin sedikit saya bacakan tentang riwayat beliau. Beliau lahir di Bandung 12 Oktober 1983 dan beliau menempuh pendidikan sarjana ilmu keperawatan di Fakultas Universitas Indonesia kemudian melanjutkan di Fakultas Keperawatan Unsyiah. Dan beliau juga lulusan uh, magister ilmu kebencanaan UNSIAH dan saat ini beliau sedang uh, mengikuti pendidikan doktor matematika dan aplikasi sains Demas di unsia. Beliau sudah banyak mengantongi prestasi-prestasi di bidang riset riset yang berskala internasional yang uh, mungkin nggak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini dan beliau juga sekarang uh, aktif di TDMRC yaitu uh, di Pusat Riset uh, Tsunami dan Mitigasi Bencana di Unsiah yang kantornya sekarang bertempat di Kulili. Kepada Ibu uh, Rina Suryani Utari saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, uh, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur ya, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Eh salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, yang saya hormati uh, ada Ibu Rahma di sini ya, ada Ibu ini dan Ibu Ida ya, Ibu moderator. Salam kenal Bu. Uh, kemudian juga uh, kepada Adik-adik mahasiswa ya yang telah berhadir pada hari ini, uh, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk uh, bisa sharing ya dengan uh, khususnya untuk adik-adik mahasiswa ya terkait dengan uh, pengetahuan uh, tentang risiko gempa bumi dan tsunami. Nah ini tepat sekali momentumnya uh, tanggal 26 Desember nanti kita memperingati 16 tahun ya uh, peristiwa tsunami 2004 mungkin. Uh, pada masa itu, adik-adik mahasiswa masih umur berapa tuh ya? Udah masuk SD, masih TK? <laughs> ya masih ini ya, masih kecil sekali ya. Uh, mungkin uh, memori terkait tsunami juga ada yang masih ingat atau mungkin ada yang uh, tidak ingat uh, sama sekali ya. Uh, ya tadi sebagaimana sudah diperkenalkan, sehari-hari saya aktif di, uh, saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Yahwala, juga peneliti di. Uh, Indonesia Mitigation Research Center dan juga uh, sebagai uh, fasilitator nasional ya untuk program sekolah aman uh, bencana. Jadi saya dosen, peneliti dan praktisi juga gitu ya. Jadi aktif memberikan fasilitasi-fasilitasi uh, di sekolah-sekolah, program sekolah aman bencana ataupun di uh, tingkat masyarakat ya melalui desa tangguh bencana. Kemudian saya juga uh, salah satu IRDR yang Scientist, ya integrated risk Disaster risk uh, reduction, ya. Yeah. Nah, uh, baik, ya. Sengaja saya tampilkan di sini di awal, memberikan semangat juga untuk adik-adik mahasiswa. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini medali emas pertama bagi Aceh ya, dan bagi Unsia juga di ajang timnas. Ya, jadi ini momentum timnas di Bali waktu itu. Ya. Ya, jadi berhasil membawa pulang medali emas Ya untuk Aceh dan untuk Kursia. Ya, jadi kebetulan karena uh, topiknya itu juga berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Jadi salah satu uh, judul program kreativitas mahasiswa ini yang di bawah uh, ketuanya adalah Imam. Imam ini adalah mahasiswa kedokteran ya. Uh, jadi waktu itu beliau mendekati saya setelah saya memberikan kuliah tentang uh, blog disaster ya, jadi kuliah pakar. Jadi dia langsung mendekati. Uh, muncullah ide kami berdiskusi lahirlah program uh, PKM ini yang diberi nama Peci dan Pasmina. Jadi karena ini programnya adalah program edukasi yang dilakukan di uh, dayah ya di dayah yang sebenarnya adalah edukasi uh, untuk konsep kesiapsiagaan gempa dan tsunami. Namanya Peci dan Pasmina. Peci itu pendidikan uh, bencana uh, berbasis Islam. Jadi karena ini di dayah, jadi kita memasukkan konten-konten Islami terkait mitigasi gempa dan tsunami-nya, kemudian juga Pasminanya, Pasmina itu adalah paket mitigasi e, bencana melalui kesenian, gitu ya. Jadi e, memadukan juga unsur-unsur seninya. Makanya nanti ada kaitannya juga dengan smong, ya, yang sangat terkenal itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, sebelum saya masuk ke topik, karena tadi saya dengar juga bahwa Materi kebencanaan ini diberikan pada tingkat atas ya. Kalau di unsia itu justru di awal sekali mahasiswa menjadi mahasiswa baru, maba ya, di semester 1 itu langsung mendapatkan mata kuliah umum wajib pengan, pengetahuan kebencanaan dan lingkungan. Jadi topik-topik yang kaitannya dengan kebencanaan dan perubahan iklim itu diberikan justru di awal semester. Harapannya mahasiswa ini benar-benar bisa memaksimalkan perannya sebagai iron stock sebagai agent of change, sebagai social control ya khususnya yang terkait uh, dengan membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana ya karena kan uh, mahasiswa ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang uh, misalnya seperti praktik sosial atau pengobatan massal atau program-program uh, kegiatan yang uh, langsung terjun ke masyarakat nah harapannya bisa memasukkan unsur-unsur uh, edukasi kebencanaannya ya termasuk KKN ya ada KKN tematik juga di unsia uh, dan program-program lainnya gitu jadi makanya di, diberikan justru di uh, semester awal uh, kemudian nanti di masing-masing fakultas ada mata kuliah lanjutannya yang lebih advance dan uh, apa SKS-nya juga lebih besar seperti di Fakultas Kedokteran itu di semester 7 ada namanya Block disaster management itu 5 SKS dan di teknik juga ada mata kuliah namanya mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan gitu jadi benar-benar misi dari rektor Indonesia itu adalah menghasilkan lulusan-lulusan yang uh, apa memiliki wawasan uh, keterampilan ya uh, terkait dengan uh, kebencanaan gitu. oke okay. nah uh, untuk slide pertama ini Menurut adik-adik, ini benar atau salah? Bencana adalah fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian, dan kerusakan lingkungan. Benar atau salah, kira-kira definisi ini untuk bencana. Benar-benar, Bu. Salah, Bu. Siapa yang jawab salah tadi? saya Bu Iya kenapa salah Hayatun ya karena kan eh meninggal juga bencana Bu Oh meninggal juga bencana jadi ini definisi apa nih kira-kira fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi merusak ini hmm. bukan definisi bencana ya karena belum masuk meninggal <laughs> kan meninggal tuh mengancam kehidupan manusia Ya, jadi ini jawabannya adalah salah. Jadi ini bukan definisi bencana. Tapi ini adalah definisi dari ancaman atau hazard atau bahaya. Ya. Jadi dia adalah fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi menjadi bencana. Gitu. Jadi ini bukan definisi bencana. Ini adalah definisi ancaman karena dia masih sifatnya itu berpotensi merusak atau mengancam. Jadi dia masih berpotensi menjadi sebuah bencana. Gitu ya? Oke, kita lihat definisi yang kedua. Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat. Apakah benar atau salah ini definisi bencana? Gimana, Hayatun? Kalau ini udah pas nih, definisi bencana. Ini sudah ada kematian atau yang lain, benar atau salah? Ada yang kurang dari definisi uh, ini? Benar bu, benar. Apa menurut apa ini benar definisi bencana? Oh. Ada yang berpendapat lain? Ada? Semuanya sepakat, ini definisi bencana. Sepakat, Bu, sepakat ya. Tapi sayang, ini belum tepat ya. Ini bukan definisi bencana. Ini adalah definisi risiko atau risk, ya, risiko. Karena apa? Kok risiko bukan bencana, karena di sini ada kata kuncinya adalah potensi. Jadi, baru sifatnya itu potensi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana gitu. Jadi ini bukan definisi bencananya ya. Jadi ini masih definisi dari risiko ya, sebuah risiko. Ya, cirinya apa? Dia masih sifatnya potensi sehingga artinya kalau potensi itu bisa terjadi bisa tidak, bisa besar, bisa kecil, gitu ya. Jadi sifatnya masih potensi. Potensi kerugiannya apa aja? Ada kematian, luka sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, ya. Ini adalah potensi-potensi yang mungkin timbul jika kita tidak melakukan sesuatu. Jadi masih sifatnya tuh resiko, ya. Oke, kita lihat definisi yang selanjutnya. Nah, ini kira-kira. Bencana adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Kalau ini kira-kira sudah definisi bencana? Gimana menurut udah, aku? Sudah, sudah yakin? Yakin. <laughs> yakin ini bencana definisi bencana. Kenapa yakin? Kenapa begitu yakin? Kenapa karena Mungkin saya masih di masih ada slide berikutnya Karena di situ ada kerusakan, Bu. Jadi ke bencana bencana itu kerusakan. Bencana kan okay. sebuah kerusakan. Oke. Okay. Kata Alfa ini benar bencana? Kenapa? Karena sudah terjadi kerusakannya gitu. Kalau tadi masih potensi, Bu, gitu kan? Masih risiko. Kalau ini sudah terjadi kerusakannya. Kalau menurut uh, siapa tadi Hayatun udah semangat juga ya ini bencana ya, kenapa kira-kira? Di layar saya yang muncul cuma muka Hayatun aja nih soalnya yang lainnya <laughs> nah, nggak ada gambarnya. Karena di sini udah dibilang Bu uh, bencana adalah kerusakan yang serius terus uh, diakibatkan oleh ulah manusia, terus uh, itunya dampaknya pada manusia juga Bu, terus harus ada bantuan dari luar. Iya, tepat sekali ya. ya. Jadi, ini ciri bencana, jadi bukan berarti sedikit-sedikit gitu ya. Uh, apa namanya terjadi uh, situasi kedaruratan atau emergensi Kita bilang itu bencana, gitu. Itu bencana, padahal kata kuncinya adalah di sini ya. Bencana itu jika terjadi kerusakan yang serius. Nah, ini kata kunci yang pertama. Jadi, sudah terjadi kerusakan yang serius ya. Kalau kerusakannya kecil-kecil aja ya, bukan bencana gitu ya. Jadi, kerusakan itu masif ya, kerusakan yang serius ya. Uh, kemudian juga uh, kata kunci yang kedua, dia sudah menimbulkan korban jiwa, kerugian material, ya kerusakan lingkungan. Dan kata kunci yang ketiga adalah dampaknya melampaui kemampuan masyarakat. Sehingga tadi kata uh, Hayatun, perlu bantuan dari luar. Itu kata kuncinya, ya tiga. Jadi kalau misalnya sudah terjadi kerusakan yang serius, ya menyebabkan kerugian macam-macam ini, korban jiwa, bla bla bla, tapi ternyata masyarakat setempat bisa mengatasinya. Apakah itu bencana? Dia sudah terjadi kerusakan yang serius, sudah menyebabkan timbulnya korban jiwa, bla bla bla. Tapi masyarakat setempat itu bisa mengatasi, bisa merespon dari kondisi yang terjadi, dari kerusakan yang terjadi. Kira-kira itu kondisi bencana, bukan? Bencana bukan kira-kira? Mana nih suaranya yang lain nih? Ada. <laughs> bencana bukan? Bagaimana Harry? Harry Firdaus? Bencana bukan kira-kira kalau seperti itu. Bencana, Bu. Bencana, walaupun masyarakatnya masih bisa mengatasi. Kayaknya bencana, Bu. Kayaknya bencana. <laughs> Pada sini sudah jelas ya bahwa syarat itu dikatakan bencana itu memenuhi tiga aspek gitu ya. Yang pertama kerusakannya serius, kerusakannya masif. Kedua sudah menyebab, menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, ya. Ketiga dia di luar kapasitas masyarakat setempat untuk merespon. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat bisa merespon gimana, Bu? Itu bukan bencana, itu berarti kondisi emergency saja, kedaruratan kedaruratan saja. Jadi bukan bencana. Jadi nggak sebentar-bentar kita bilang bencana-bencana. Nah, kalau saya tanya nih, gempa bumi dan tsunami itu bencana bukan? Atau gempa bumi deh, gempa bumi tsunami, eh, gempa bumi tsunami. Gempa bumi bencana bukan? Bencana bencana, bencana, bencana. 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 karena merusak. Um, karena menyebabkan uh. kerusakan. Karena menyebabkan kerusakan. Jadi gempa Warmban bumi, bumi itu adalah juga bencana korban jiwa juga. Yang merusak itu gempa buminya atau bangunan yang tidak tahan gempanya, yang mematikannya itu. Yang bikin orang meninggal itu goyangan gempanya atau bangunan yang tidak tahan gempa sehingga menimpa. Masyarakat. Bangunan gempa. yang tidak Baru. bangunannya, Baru. Yang menimpa Baru. orangnya, Bu. Ya, jadi gempa buminya sendiri itu bencana bukan? bencana karena bencana bu karena dia bisa merusak. merusak berarti setiap hari Bena. kan ada aplikasi ini ya bmkg ya setiap hari kita diberitakan setelah terjadi gempa bumi tiga uh, skala richter empat skala richter berarti tiap hampir tiap detik kita terjadi bencana dong ya lihat ingat kembali definisi yang pertama tadi ya nah jadi gempa bumi banjir longsor gunung meletus tsunami ya Pandemi COVID itu adalah fenomena alam yang luar biasa yang berpotensi menjadi sebuah bencana. Jadi, dia adalah ancaman, dia adalah hazard, dia adalah natural hazard. Ya, kalau kayak tadi gempa bumi, banjir, tsunami, itu natural hazard atau uh, unnatural hazard, atau uh, bahaya bukan yang berasal dari alam ya, tapi bahaya mungkin dari uh, ulah manusia, bahaya teknologi, bahaya biologi seperti itu ya, yang berpotensi menjadi bencana. Ya, jadi kalau ditanya gempa bumi banjir itu bencana bukan? Itu adalah bahaya alam. Dia adalah hazard. Ya, kapan dikatakan bencana? Kalau sudah kalau gempa buminya, kalau banjirnya, kalau ya menyebabkan kerusakan yang serius, menyebabkan timbulnya korban jiwa, kemudian menyebabkan masyarakat sempat tidak mampu merespon sehingga butuh bantuan dari luar. Nah, itu baru dikatakan bencana, gitu ya? Sudah paham kira-kira apa bedanya bahaya atau hazard, risiko dan bencana? Sudah? Atau masih bingung? Sudah bu, insya Allah. Insya Allah ya karena itu dasar sekali ya <laughs> prinsip sekali ya jadi gempa bumi tsunami banjir itu adalah hazard, adalah bahaya yang berpotensi menjadi sebuah bencana ya Oke okay. Nah kita lihat sebelum tsunami 2004 apakah masyarakat mengenal istilah tsunami Boroboro boro gitu ya Apa itu tsunami juga eh, nggak pernah dengar gitu ya kemudian apakah masyarakat mengenal tanda-tanda akan datangnya tsunami? itu lagi gitu ya dengan namanya aja nggak pernah apalagi mengenal tanda tandanya ya kan waktu 2004 nih kita ngomong waktu 2004 udah lahir belum? Sudah. Sudah bu. Tidak ya. Ya waktu itu saya menjadi mahasiswa. Ya, waktu tsunami 2004 saya masih mahasiswa itu yang dijelaskan eh uh, saya akhirnya menyelesaikan studinya di uh, UNSIAH gitu ya. Jadi saya 142 SKS di UI tapi uh, ijazahnya ijazah Unsia gitu ya karena waktu itu saya terlibat menjadi uh, tim emergency response di bawah BEM UI kemudian saya bekerja di international NGO ya karena harus juga menolong karena kebetulan ayah saya orang Aceh ya, ibu yang orang Bandung ya, membantu keluarga besar sehingga akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan uh, studinya di Unsia ya akhirnya inilah berjodoh dengan <gih> pangeran Aceh ya. Oke, kemudian apakah masyarakat mengetahui bagaimana menyelamatkan diri dari tsunami gitu ya? bo-boro gitu ya. Kemudian apakah masyarakat sadar bahwa wilayahnya rawan terhadap tsunami? Justru waktu itu ketika dikatakan air air laut surut, air laut surut malah masyarakat berlomba-lomba menuju ke pantai gitu ya. Jadi pengetahuan ini belum di miliki ya sebelum tsunami 2004. Nah, tahukah kalian bahwa sebelum tsunami 2004 beberapa peristiwa tsunami sudah terjadi. Bahkan itu diberitakan di media nasional. Kompas tahu kan ya, Kompas itu media nasional dan waktu itu ya pertama kali terjadi di tahun uh, bukan terjadi dilaporkan di media nasional ini tahun 1969 saya juga belum lahir ya tapi pada saat itu belum menyebutkan istilah tsunami jadi masih gelombang air pasang ya dulu paradigmanya paradigma melihat bencana itu responsif jadi baru ada bencana baru turun gitu ya sehingga makanya uh, sifatnya ya udah memberitakan berita uh, apa namanya kejadian bencana saja gitu ya Kemudian juga itu bulan Aprilnya. Bulan Mei-nya kembali terjadi lagi gempa bumi dan menyebabkan ini pasang besar yang disebabkan oleh terjadinya gempa bumi. Jadi masih istilahnya juga masih pasang besar, belum menggunakan istilah tsunami. Nah, kemudian ya tahun 1979 saya juga belum lahir. Nah, ini sudah mulai menggunakan istilah tsunami. Gelombang tsunami ini terlihat ya. Tuh, gelombang tsunami. Jadi sebenarnya sudah ada pengetahuan tentang tsunami gitu ya dan itu bahkan didiseminasikan oleh media nasional ya berikutnya yang terdekat dengan 2004 itu tahun 1997 ya itu saya masih SMP ini ternyata juga pernah terjadi tsunami dan itu dilaporkan ya ini terjadi uh, di uh, Flores ya jadi tsunami 300 meter jadi sudah terjadi dan sudah di laporkan. Tapi mengapa ya? Masyarakat Kota Banda Aceh pada waktu itu tahun 2004 ya banyak yang tidak tahu apa itu tsunami, apa tanda-tandanya ya, bagaimana cara merespon yang benar terhadap uh, bencana tsunami gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang uh, belum mengetahui ya karena waktu itu memang paradigma kita masih responsif. Kita masih menunggu datangnya bencana kemudian baru merespon itu. Ya. Jadi tadi ya Media nasional mencatat peristiwa tsunami tahun 69, 79, 97, tapi mengapa di 2004 mayoritas masyarakat pesisir Aceh tidak mengenal tsunami? Ya. Nah, kita lihat juga di sini ya, bagaimana bencana alam terdahsyat yang terjadi secara global. Nah, ini juga memasukkan tsunami 2004 itu di dalamnya, ya. Ini dia Indian Ocean Earthquake and Tsunami terjadi tahun 2004 di mana total kematiannya mencapai hampir 300.000 korban jiwa itu ya dan kerugian besar tersebut ya tidak seharusnya terjadi ya apabila masyarakat memiliki pengetahuan ya mengenai pengurangan risiko bencana atau yang sering disingkat dengan PRB. Nah, makanya istilah PRB atau Disaster Risk Reduction atau DRR, nah itu baru ngetrend ya pasca tsunami 2004. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang manajemen bencana, tentang penanggulangan bencana, itu juga lahir setelah tsunami 2004. Yogo Framework for Actions, ya uh, ini juga sebuah kerangka global untuk pengurangan resiko bencana, itu juga lahir setelah tsunami 2004 di Aceh. Jadi banyak sekali ya, uh, apa namanya milestone atau capaian ya di dalam dunia kebencanaan itu dicapai diperoleh pasca tsunami 2004. Jadi tsunami 2004 itu benar-benar membuka mata tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat dunia betapa pentingnya kita membangun kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana itu ya. Nah, kita juga belajar ya, lesson learn dari uh, peristiwa Indian Ocean Tsunami tahun 2004. Ya, ini juga yang menjadi program uh, PKM-nya mahasiswa saya yang berhasil meraih emas ya tentang kearifan lokal Smong di Simalung. Ada yang orang Simalung di sini? Ada? Tidak ada ya. Nah, bagaimana di sini masyarakat Cimelu ini memiliki kearifan lokal yang secara turun-temurun ya ditransmisikan dari generasi ke generasi ya sehingga pengetahuan itu tidak hilang ya pengetahuan tentang tsunami. Dulu pernah terjadi tsunami tahun 1907 dan mereka merekamnya dalam sebuah uh, nandong atau syair ya uh, ataupun lagu uh, Uh, yang kemudian itu dilestarikan ya oleh uh, nenek moyangnya sehingga pada tahun 2004 padahal pulau Simelu itu adalah yang paling dekat dengan uh, epicenter dari gempanya ya justru hanya uh, kurang dari lima orang yang meninggal ini menyebutkan juga tujuh orang yang meninggal ya tapi tidak sebanyak yang di Banda Aceh dan sekitarnya ya nah kemudian pertanyaannya kenapa pengetahuan semua tidak ditransmisikan ke daratan ya hanya lestari apa namanya lestarinya hanya di kepulauan Seribu saja ya beberapa kearifan lokal sebenarnya juga dimiliki ya oleh uh, para pendahulu uh, kita ya khususnya misalnya di Aceh Besar ada Ibu Nah ya nah itu juga tapi tidak sekuat uh, apa namanya smong gitu ya sehingga sebenarnya uh, melestarikan kearifan kearifan lokal ini uh, perlu dibangun kembali. Nah, ini juga menjadi salah satu peran dari uh, mahasiswa ya. Nah, kemudian ini peran pengetahuan kebencanaan dalam uh, pengurangan risiko bencana ya. Jadi, sudah jelas ya dari peristiwa-peristiwa tsunami yang pernah terjadi dulu di Indonesia sebelum tahun 2004 menyatakan bahwa ternyata kapasitas pengetahuan itu diperlukan dalam merespon sebuah bencana dalam rangka mengurangi resiko, mengurangi dampak dari terjadinya bencana. Ya, kita lihat ini. Foto yang pertama dan kedua ini adalah menggambarkan bagaimana chaosnya situasi panik pada saat gempa April 11 April 2012. Nah, ada yang masih ingat enggak? Itu terjadinya sore hari. Gempa kembar itu. Nah, ya di mana masyarakat panik gitu ya. Kalau seandainya pada saat itu terjadi tsunami, maka ternyata masyarakat kita tidak siap ya karena waktu itu juga saya melakukan uh, bukan saya saja tapi bersama teman-teman di LIPI di BMKG UNESCO ya kami melakukan sebuah kaji cepat ya uh, dan hasil dari kaji cepat tersebut ternyata menyimpulkan bahwa masyarakat kita tidak siap kalau seandainya pada saat itu terjadi tsunami 2004 berbeda dengan gambar yang di bawah ini gambar adalah situasi gempa bumi 11 Maret 2011 ya yang terjadi di Jepang yang dikenal dengan GJ atau Great East uh, Japan Earthquake ya and tsunami ya, GJ ini ya di di mana terdapat sebuah pembelajaran yang menarik ya di kota Kamaishi salah satu kota di Tok di uh, apa Sendai ya, di mana ada satu sekolah di situ yang siswanya semua selamat kecuali tiga orang tiga orang tuh nggak selamat kenapa karena dia nggak datang ke sekolah pada saat itu nah pada waktu uh, GJ 2011 ini satu sekolah itu selamat semuanya dan bahkan uh, siswa siswanya juga membantu masyarakat setempat untuk melakukan evakuasi nah ini berhasil setelah apa setelah pendidikan kebencanaan yang dilakukan secara rutin selama 20 tahun ya artinya nggak cukup tuh cuma drill satu tahun terus merasa puas Ya, tapi harus secara reguler berkelanjutan ya pendidikan kebencanaan ditambah dengan kearifan lokal ya yang dimiliki oleh masyarakat uh, Jepang. Ya, makanya istilahnya pada saat itu dikenal dengan Kamaishi Miracle, Jadi keajaiban Kamaishi ya, di mana uh, pengetahuan yang dimiliki oleh siswa di sekolah di kota Kamaishi ini berhasil menyelamatkan uh, banyak jiwa seperti itu, ya. Nah, sehingga dari Kedua studi kasus di atas ya kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata e, pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan, dalam membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana. Nah, ini sebuah knowledge ladder atau tangga pengetahuan yang dikembangkan oleh e, apa namanya? Klaus e, ya pada tahun 2014 ya di mana ternyata ya pengetahuan itu ada yang namanya eksplisit yang dapat kita lihat, ada yang namanya tasit. Yang paling berharga itu adalah pengetahuan saat tasit ya, di mana itu ada merekat apa namanya dalam semua individu-individu ya yang itu bisa digunakan kapanpun pada situasi Kedaruratan atau emergensi, ya, gitu. Jadi, refleks gitu, ya. Jadi, pengetahuan yang berada di bawah alam sadar kita itu namanya pengetahuan tahsin. Nah, dalam kebencanaan, pengetahuan tahsin ini sangat dibutuhkan, ya. Jadi, bagaimana proses internalisasi setelah, misalnya, mendengarkan hari ini pemaparan dari saya, itu ada proses internalisasi dari kalian, sehingga itu masuk ke dalam bawah alam sadar, dan itu bisa menjadi pengetahuan tasid yang kapanpun diperlukan itu bisa keluar secara refleks gitu ya karena kadang-kadang apa kita tahu tapi karena kita belum internalisasinya tidak merutinkannya tidak membiasakannya maka kita tidak bisa mampu menggunakannya secara tepat pada kondisi darurat ya contohnya apa? contohnya saya sendiri waktu tahun 2012 saya rajin memberikan uh, edukasi ya karena saya adalah seorang fasilitator gitu ya kepada masyarakat pada sekolah-sekolah ya tentang bagaimana uh, upaya meningkatkan kesiapsiagaan kepada dan tsunami tapi pada tahun 2012 waktu itu saya anaknya masih tiga ya uh, saya sekarang sudah tujuh alhamdulillah uh, jadi bagaimana pada saat itu saya panik gitu ya saya berusaha untuk tidak panik jangan panik jangan panik karena waktu itu saya memang sendiri di rumah dengan tiga anak saya yang masih tidur uh, suami saya lagi tidak di rumah. Nah, tapi pada saat gempanya kan begitu besar. Saya panik pada saat itu. Karena panik itulah ya apa? Saya tidak padahal saya sudah sebenarnya apa namanya menyiapkan yang namanya tas siaga, tapi nggak kebawa. Atau cara saya evakuasi dulu saya tinggalnya masih di Pekan Badak ya, itu kan daerah yang cukup rawan tsunami juga gitu ya nah itu juga saya justru uh, evakuasinya ke arah yang padat ke arah ajun jadi kan itu itu apa namanya uh, macet macet total gitu ya padahal harusnya saya bisa uh, evakuasi ke arah uh, belok ke kanan ke arah uh, apa namanya ya uh, apa namanya saya lupa uh, sebelum longa, gitu itu ada memang uh, daratan tinggi harusnya ke situ gitu kan saya sudah tahu gitu tapi karena saya nggak pernah mempraktekkan ya itu yang karena kebiasaan saya adalah pergi ke rumah mertua pergi ke rumah mertua di Batoh maka pada saat bencana itu pun karena saya biasanya ke situ saya perginya ke situ sehingga saya waktu itu terjebak macet dan tapi, alhamdulillah, saat itu saya bisa memutuskan uh, ada jalan menuju tembus ke mata. udah saya coba ke situ saja karena itu juga karena kondisi yang karena saya nggak bisa kema kemaju ke depan, juga nggak bisa. Akhirnya, yaudah saya coba belok kanan dan ya, mengungsi lah. Nah, cukup lama juga di sana itu ya. Tapi artinya apa? Artinya, memang perlu pembiasaan gitu ya. Perlu pembiasaan nggak? Cukup hanya sekali drill, sekali simulasi, terus kita merasa sudah siap itu ya sama seperti waktu di FK Unsi ya kita me, me, ini apa pimpinan FK itu mengganti pintu masuk menjadi pintu keluar pintu keluar menjadi pintu masuk waktu awal awal e, pergantian itu banyak yang salah nah tapi kan karena sudah pembiasaan ada satpam di situ membantu mengarahkan gitu ya e, intinya sih pembiasaan tapi lama lama jadinya terbiasa oh ya udah masuknya di pintu ini keluar pintu ini intinya butuh pembiasaan ya nah itu yang kita 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 bisa dapat uh, pelajarannya, ya. Sehingga masyarakat tangguh bencana itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan bencana dan cara mengatasinya. Karena mengetahui saja tidak cukup, ya. Uh, knowledge, uh, know what, ya. Apa itu saja tidak cukup, tapi bagaimana pengetahuan yang kita miliki itu digunakan, ya, uh, untuk bisa menyelamatkan nyawa. Nah, itu yang paling penting, ya. Sehingga proses tadi ya internalisasi itu sangat penting, ya. Bagaimana kita mengaplikasikan dari pengetahuan yang kita miliki. Kemudian apa itu pengurangan risiko bencana? Itulah konsep-konsep konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya-upaya yang sistematis. Ya, jadi pengurangan risiko bencana ini adalah sebuah kerangka kerja, sebuah framework, sebuah action plan ya. Kalau adik-adik mahasiswa ini biasa di BEM kan biasa membuat rencana kerja. Nah, pengurangan risiko bencana itu adalah sebuah rencana kerja, rencana aksi ya. Untuk apa? Untuk mengelola faktor-faktor yang menyebabkan bencana termasuk mengurangi keterpaparan terhadap hazardnya, ya ancamannya, kemudian pengurangan kerentanannya atau vulnerability, ya, kemudian juga pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak dan peningkatan kapasitasnya, capacity ya atau kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan. Jadi pengurangan risiko bencana itu melibatkan elemen ancaman atau hazard, kerentanan atau vulnerability dan juga capacity ya atau kapasitas. Nah, makanya formula dalam pengurangan risiko bencana ini yang paling terkenal, ya. R sama dengan H kali V per C, ya. R ini adalah risk, tadi R risk, risiko potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana, sama dengan hazard kali V, ancamannya dikali dengan kerentanan, ya, dibagi kapasitas. Jadi, bencana baru bisa terjadi kalau ancaman berinteraksi dengan kerentanan, ya, Baru itu terjadinya bencana. Kalau dulu paradigmanya melihat bencana itu, risk adalah sama dengan hazard. Jadi, hazard itu adalah bencana. Padahal, bencana itu baru bisa dihasilkan ketika hazardnya ketemu dengan kerentanan. Jadi, contohnya seperti ini: misalnya, gempa, ya, mau sebesar apapun gempanya, palingan apa yang... Uh, kalau kita ada di lapangan yang luas, tanpa bangunan, tanpa pohon, tanpa apapun, paling-paling kita pusing gitu ya, tidak bisa berdiri kita bisa jongkok, tidak bisa jongkok kita bisa tiduran, paling kita hanya tergoyang-goyang saja gitu ya. Tapi justru kan yang merusak itu adalah elemen kerentanannya apanya, bangunannya tadi yang tidak 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 tahan bencana atau kapasitas kitanya ya tidak tahu bagaimana harus merespon merespon ketika bencana terjadi ketika gempa terjadi ya sehingga konsepnya bagaimana kita mengurangi resiko ini kan tadi ya, risiko bencana ini adalah interaksi dari ancaman dan kerentanan jadi kalau kita mau memperkecil arsiran antara ancaman dan kerentanannya yaitu resiko ini maka kita perkecil kerentanannya karena memang agak sedikit mustahil kalau kita mengurangi ancaman ya terutama yang disebabkan oleh natural hazard tapi sebenarnya bisa kita kecilkan dampaknya ya, melalui upaya-upaya mitigasi. Jadi kita lihat contohnya apa? Oke, mitigasi ya. Nah, dalam gambar ini kita lihat di sini bagaimana di sini batu ini adalah sebuah hazardnya ya. Di sini manusia ini adalah uh, elemen kerentanannya ya. Uh, ketika uh, masyarakatnya tahu bahwa ada hazard di situ dan dia mampu merespon secara benar maka resikonya itu bisa dikendalikan seperti itu ya. Nah, ini dia perubahan paradigma kebencanaan sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi Undang-Undang Nomor 24 ini benar-benar menjadi milestone bagi penanggulangan bencana di Indonesia yang benar-benar merubah paradigma kebencanaan di uh, tingkat uh, di Indonesia ya dulu sebelum ada undang-undang uh, 24 tahun 2007 landasan hukumnya sifatnya sektoral kalau sekarang sudah lintas sektoral ya makanya tadi dari dari Pui juga bekerja sama dengan berbagai sektor ya uh, Bu ini ya kemudian landasan berpikirnya ya kalau dulu Sangat darurat responsif gitu, ada bencana baru respon, kasih bantuan gitu kan. Nah kalau sekarang bagaimana kita upaya pencegahan dan pengurangan resiko itu lebih diprioritaskan. Jadi sebelum bencana itu terjadi harus ada upaya yang lebih proaktif dalam mengurangi resiko bencananya ya. Uh, ini uh, karena ini menjadi bagian dari investasi ya. Kemudian leading agensinya, kalau dulu ada Bakornas PB, kalau sekarang ada BNPB di tingkat nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian ada BPBD. Kemudian forum mandirinya, kalau sebelumnya belum ada, kalau sekarang sudah ada platform nasional. Isinya berbagai stakeholder, tidak hanya government, tidak hanya pemerintah, tapi juga LSM ya dunia usaha semua juga bisa terlibat ya di platform nasional pengurangan risiko bencana. Kemudian juga ada berbagai forum PRB daerah ya di tingkat uh, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga dari terkait isunya belum masuk ke perencanaan pembangunan dulu kalau sekarang sudah masuk ke dalam perencanaan pembangunan melalui uh, rencana nasional penanggulangan bencana Renas PB ya. Dari segi pendanaan kalau sebelumnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat kalau sekarang menjadi tanggung jawab bersama sesuai tingkatan rencananya ya nah ini juga ya bagaimana bencana dan pembangunan sebenarnya sama-sama bisa memberikan uh, dampak yang positif dan negatif ya pembangunan bisa uh, berdampak positif terhadap bencana ya uh, yaitu khususnya dalam rangka mengurangi kerentanannya jadi bagaimana kita membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa gitu ya sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi kerentanannya juga gitu ya kemudian bencana juga bisa uh, berpengaruh negatif terhadap bencana gitu ya artinya apa pembangunan justru dapat meningkatkan kerentanan misalnya apa udah tahu itu daerah rawan bencana dibangun juga di situ nah itu ya pembangunan yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana ya nah begitu juga bencana bencana dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan ya uh, dia memberikan peluang pembangunan yang lebih baik seperti di banda aceh kan setelah pasca tsunami 2004 uh, masya allah gitu ya uh, perubahannya drastis sekali uh, capaiannya sangat uh, progresnya sangat meningkat gitu ya. Nah, bencana juga yang pasti dia dapat menghilangkan hasil-hasil pembangunan ya. Jadi, pembangunan dan bencana ini berinteraksi secara positif dan uh, negatif ya. Nah, kemudian apa itu manajemen bencana atau disaster management? Dia tidak hanya sekedar tanggap darurat, respon dan bantuan ya. Kalau dulu ini kan ya paradigmanya respon, relief gitu ya. Tapi bagaimana sekarang melakukan pendekatan yang lebih proaktif. Jadi, ada sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana ya. Prosesnya juga sistematis ya berlandaskan prinsip-prinsip kunci-kunci manajemen ya planning, organizing, leading yang meliputi coordinating and controlling. Kemudian tujuannya apa? Mengurangi dampak negatif atau konsekuensi dari kejadian-kejadian yang merugikan ya. Di mana bencana itu tidak selamanya bisa dicegah ya, nggak seperti penyakit, tapi pengaruh buruknya dapat diminimalkan ya. Minimal kalaupun terjadi bencananya dampaknya tidak bisa kita kurangi gitu ya. Nah, dalam disaster management itu ada beberapa siklus saya lupa memasukkan siklus disaster manajemennya tapi secara umum ada mitigasi kesiapsiagaan itu di pra bencana sebelum bencana kemudian ada emergency response atau tahap darurat saat bencana dan pada saat setelah terjadi bencana ada recovery ya pemulihan ada rehabilitasi dan rekonstruksi Nah, ini kita ngomong yang di uh, sebelum bencana ya atau upaya pengurangan risiko bencana yang terdiri dari fase mitigasi dan fase kesiapsiagaan. Apa itu fase mitigasi? Mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan awan bencana. Melalui apa? Pelaksanaan tata ruang pengaturan pembangunan, ya pembangunan infrastruktur, tata bangunan, kemudian penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern, ya. Jadi mitigasi ini tidak serta merta hanya struktural saja, tapi juga bisa dilakukan secara non struktural apa contoh upaya mitigasi tsunami ya karena hari ini uh, topiknya tentang gempa bumi dan tsunami ini contohnya misalnya secara struktural ada penanaman hutan mangrove atau green belt ya di sepanjang kawasan pantai ya kemudian pembangunan breakwater atau seawall pemecah gelombang tsunami ya kemudian memperkuat desain bangunan serta infrastruktur membangun escape building nah ini beberapa contoh tsunami uh, secara mitigasi tsunami secara struktural secara non struktural kita bisa melakukan dengan kebijakan tentang tata guna lahan, ya, kemudian tentang standarisasi bangunan, mikrozonasi daerah rawan, pembuatan peta risiko bencana, kebijakan eksplorasi kegiatan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir, ya, pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami, penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana tsunami, ya, kemudian pengembangan sistem peringatan ini, ya. Jadi ini dilakukan jauh sebelum bencana itu terjadi. Jadi fase mitigasi. Tujuannya apa? Tujuan dari mitigasi bencana ini dia mensasar hazardnya, elemen hazardnya. Jadi bagaimana ketika bencana bencana terjadi minimal kita bisa mengurangi dampak dari hazardnya. Ya. Nah, apa itu kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana melalui apa? Penyusunan uji coba rencana penanggulangan bencana, ya Pengorganisasian pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di sini, penyediaan dan e, apa barang pasokan kebutuhan dasar ya, pengorganisasian penyuluhan pelatihan, kemudian ini gladi mekanisme tetap darurat atau simulasi drill ya, penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, penyediaan bahan makanan. Jadi ini fase kesiapsiagaan ini lebih dekat dengan bencana gitu ya. Jadi makanya mitigasi dulu baru kesiapsiagaan ya. Uh, contohnya apa kesiapsiagaan tsunami misalnya menyiapkan tas siaga baju secukupnya mendiskusikan jalur evakuasi menyepakati bunyi peringatan dini bersama masyarakat ini yang community based early warning system kemudian menyepakati jalur evakuasinya mempelajari pengetahuan dan keterampilan pertama pertama kemudian melakukan latihan evakuasi ya secara berkala dan lain-lain oke okay. nah sebelum saya masuk ke parameter kesiapsiagaan saya uh, kira-kira bisa membedakan nggak apa itu mitigasi apa itu kesiapsiagaan karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengurangi resiko bencana kan ya jadi kalau mitigasi ini karena gini dua-duanya pun bisa dilakukan secara non struktural misalnya melakukan edukasi kebencanaan ya dalam contoh kasus banjir misalnya ya kita mau melakukan edukasi kalau untuk mitigasi, kita bilang gini ke ibunya ya, bu, bu ini kan lagi musim hujan ya, kita jaga kita jaga kebersihan lingkungan yuk gitu ya, bersihkan parit, jangan buang sampah sembarangan, sehingga kalaupun terjadi hujannya tidak berhenti berhenti kemudian terjadi banjir minimal kita bisa mengurangi dampak banjirnya. Yang kalau misalnya kita nggak melakukan mitigasi, mungkin banjirnya 5 meter gitu kan. Tapi kalau kita sudah melakukan upaya mitigasi tadi dengan menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, maka misalnya banjirnya hanya setengah meter seperti itu. Jadi kita kurangi dampaknya. Nah itu edukasi, contoh edukasi yang dilakukan dalam rangka memitigasi bencana banjir yang menjadi sasarannya adalah hazardnya kan tadi kan hazard banjirnya. Nah tapi kalau kesiapsiagaan yang disasar adalah elemen vulnerability-nya atau kerentanannya manusianya. Jadi contoh edukasinya gimana, Bu? Ini kan kita sudah jaga, lingkungan, eh, jaga kebersihan segala macam gitu ya. Tapi hujannya nggak berhenti berhenti nih Bu. Kayak ini bakalan terjadi banjir. Nih, Bu. Nah dalam langkah kesiapsiagaannya, Ibu harus siapkan stok makanan. Nah, kemudian Ibu amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Nah, beda nggak? Beda nggak? konten dari edukasi yang diberikannya beda kan bisa bisa lihat bedanya antara edukasi dalam memitigasi banjir sama memitig, eh, apa kesiapsiagaan banjir bisa beda bisa. bu beda, ya, dan, wah, beda jadi kalau mitigasi banjir itu ya ke hazardnya ke banjirnya tapi kalau kesiapsiagaan itu menyiapkan si masyarakatnya bagaimana merespon secara tepat kalau Banjir itu terjadi, jadi ke elemen uh, vulnerability dan capacity-nya gitu ya. Nah, parameter kesiapsiagaan ini ada beberapa parameter yang dikembangkan oleh LIPI UNESCO, dan ini banyak dipakai, terutama dalam penelitian-penelitian saya juga, karena saya banyak melakukan penelitian di, uh, di Disaster Education and Community Preparedness. Uh, yang pertama ada elemen kebijakan ya uh, mohon doanya mudah-mudahan uh, kanun pendidikan kebencanaan ini juga segera segera disahkan kebetulan saya salah satu tim penyusunnya dan insya Allah tanggal 28 ini mau paripurna tapi mungkin untuk pengesahan baru bisa tahun depan ini juga perjalanan panjang sekali ya pasca gempa Pidijaya ya, inisiasi kanun pendidikan kebencanaan nah, ini juga salah satu kebijakan yang dibuat dalam rangka kesiapsiagaan bencana ya. Kemudian juga ada aspek pengetahuan di sini ya. nanti mungkin kita akan diskusi juga beberapa ya terkait bagaimana pentingnya memang elemen pengetahuan ini dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Kemudian juga ada rencana kedaruratan atau emergency plan ya bagaimana kita juga punya langkah-langkah yang tepat bagaimana rencana kita ketika menghadapi bencana tertentu gitu ya. Kemudian sistem peringatan atau early warning. Nah, ini juga menjadi hal yang paling penting juga dalam kesiapsiagaan ya terutama untuk gempa bumi dan tsunami dan yang terakhir mau sumber daya ya ini juga menjadi parameter kesiapsiagaan. <tuh> Nanti mungkin bisa search aja untuk yang penjelasan lebih rinci terkait parameter kesiapsiagaan terutama nih mahasiswa banyak yang melakukan penelitian juga ya. Kalau untuk yang kesi kesiapsiagaan bencana nah itu silakan bisa di Search, ya Nah, kemudian ini terkait dengan pengetahuan banyak sekali ya buku-buku, buklet, buku saku, leaflet ya informasi-informasi kebencanaan yang bisa diakses silahkan digunakan ya terutama nih mahasiswa kreatif-kreatif ya silahkan uh, mengumpulkan informasi tapi dari sumber informasi yang uh, dapat dipercaya seperti dari BMKG, dari BNPB. Jadi dari informasi yang resmi ya, jadi jangan dari blogspot segala macam. Jadi banyak sekali. Nah, ini contohnya buku saku mengenai uh, gempa bumi dan tsunami ya apa itu gempa bumi ini sih akan dibaca sendiri saja kalau saya sampaikan hari ini nanti nggak selesai juga ya tapi saya mengencourage justru kalian uh, coba membaca ya sumber-sumber uh, yang ada di TDMRC juga banyak sekali uh, sebenarnya materi-materi edukasi kebencanaan di perpustakaannya cuma memang uh, sudah beberapa uh, ini juga sudah tidak tidak ter <tid> tidak terurus juga ya tapi kita sebenarnya ada laboratorium pendidikan bencana jasa education laboratory. Jadi sebenarnya itu bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat tentang bencana waktu, -waktu masing-masing aktif tuh ada namanya ruang Uh, audiovisual itu kita menayangkan beberapa edukasi video edukasi yang terkait dengan bencana itu juga kita ada koleksinya kemudian juga ada perpustakaannya di situ kemudian juga ada alat-alat praga ya nah, mungkin karena sekarang uh, sedang lagi off ya jasa Education laboratory dan karena sekarang juga kita lagi bangun gedung baru di sebelah uh, magister ilmu kebencanaan itu gedung laboratorium kebencanaan nah di situ nanti laboratorium pendidikan bencana juga akan ada di situ nah Nah yang paling penting dalam uh, tadi ya karena uh, selamat ini buat Poltekkes sudah punya PUI Pusat Unggulan Iptek ya. Kalau saya ikuti tadi sebenarnya ini adalah mandat ya sebenarnya dari pusat untuk membentuk PUI ya. Tapi kalau kami sendiri TDMRC ini sudah ditetapkan menjadi PUI. Jadi kami justru bukan mandat, kami harus berjuang untuk mendapatkan label PUI itu, pusat unggulan Iptek. Kami harus melakukan sejumlah persiapan-persiapan, jadi kayak akreditasi lagi gitu ya. Terus nanti ada penilaian, kami layak tidak? Waktu itu kami di uji coba selama setahun menjadi percobaan menjadi puis sampai akhirnya kami ditetapkan menjadi pusat unggulan itek nasional seperti itu ya. Dan targetnya di tahun 2025 kami juga bisa menjadi center of excellence di tingkat regional. Jadi tidak hanya di Indonesia ya. Jadi kami harapannya juga bisa berkiprah di tingkat regional bahkan global. Makanya Tidak masih juga banyak melakukan kerjasama kerjasama riset dengan mitra-mitra di tingkat internasional ya di Inggris, Amerika, Australia ya di semua benua kecuali benua Afrika. Oh, Afrika juga udah. Jadi ke, di semua benua. Dan yang paling penting sebenarnya di TDMRC itu ada yang namanya Fastana, fasilitator tanggap tangga bencana ini mungkin juga bisa menjadi insight buat Pui ya ya. Jadi bagaimana peran mahasiswa ini di, dimunculkan seperti itu ya. Jadi uh, Fastana ini ada di bawah kebetulan saya di koordinator uh, koordinator Disaster Education and Management. Jadi ada ada unit satu unit di bawah saya itu Fastana, Fastana tanggap bencana. Isinya tidak hanya mahasiswa Unsia sebenarnya ada mahasiswa Uin di situ, Unmuha, Selami Mekah gitu ya. Uh, dulu ada beberapa juga kayaknya dari Poltekkes tapi kayaknya e, makin kesini yang Poltekkes sudah tidak tidak bergabung lagi karena memang untuk masuk ke Fastana itu e, kompetisi ya jadi ada proses interviewnya pemilihannya banyak sekali ada sampai tiga ratusan waktu itu yang mendaftar tapi yang terpilih hanya tiga puluh itu juga mereka harus ikutin pelatihan segala macam karena benar-benar mereka ini akan menjadi fasilitator-fasilitator yang terjun langsung ke e, masyarakat gitu ya Uh, dan juga tidak hanya mereka melakukan pengabdian masyarakat, mereka juga terlibat dalam penelitian-penelitian dosen. Mereka sebagai research assistant. Jadi banyak sekali akhirnya pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa uh, menjadi pengalaman berharga sehingga akhirnya mengantarkan mereka juga misalnya memperoleh beasiswa di luar negeri, gitu ya, atau memperoleh uh, apa ya. Uh, memenangkan champion-champion tertentu seperti itu ya karena pengalaman-pengalaman dari TDMRC. Jadi saya pikir juga ini peluang bagi Poltekkes ya untuk bisa uh, menghidupkan ya student chapter-nya. Jadi ada unit yang uh, khusus mahasiswa, mereka independen tapi juga tidak lepas dari PUI uh, tapi mereka juga bisa punya program-program tersendiri karena mahasiswa ini kan dia sangat-sangat kreatif ya, sangat-sangat independen, sangat-sangat Uh, apa yang masih nah, idealis gitu jadi biarkan mereka berkembang gitu menghasilkan ide-ide uh, kreatif tentang bagaimana membangun uh, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana gitu ya oke okay. nah ini uh, ini juga sebenarnya ada di buku silahkan dilihat ini skala Modified uh, Mercalli Intensity jadi ini berdasarkan dari uh, bagaimana uh, getaran yang dirasakan ya dia ada 12 ya jadi ini bisa dibaca silahkan itu ada di panduan nah, saya tidak mau banyak ini kemudian juga nah tsunami di situ juga ada uh, informasinya mengenai tentang tsunami apa saja penyebabnya ya kemudian di sini ada tiga langkah uh, tanggap tsunami ya tanggap gempa tanggap peringatan dan tanggap evakuasi ya uh, jadi selalu waspada kalau terjadi gempa bumi ya uh, terutama yang kuat atau yang berlangsung lama uh, kemudian jauhi pantai dan tepi sungai kemudian juga tanggap peringatan ya peringatan uh, ini ada beberapa status dari peringatan dini tsunami. Di Aceh sendiri sudah ada pergubnya sebenarnya nomor 43 tahun 2010 ya tentang sistem peringatan dini tsunami. cuma memang kita sangat uh, advance di tingkat regulasi tapi dalam hal aplikasinya masih sangat kurang. Nah, ini juga mungkin perlu di uh, dibangun kembali. Yang penting kita harus senantiasa tangkap peringatan, ya. Kemudian juga tangkap evakuasi, ya. Setelah gempa segera evakuasi, ya. Mau terjadi tsunami atau enggak, yang penting evakuasi saja dulu, ya. Nah ini karena kita tidak bisa menggeneralisasi uh, satu kejadian tsunami dengan uh, tsunami tsunami lainnya, sehingga uh, tiga langkah tanggap ini menjadi uh, apa namanya ya, kata kunci ya dalam melakukan kesiapsiagaan gebab, bumi dan tsunami. Nah ini juga ini ada beberapa tips-tips uh, juga ini juga tersedia. Ini dapat diakses, di-download secara gratis ya, Silahkan search aja atau saya nanti juga bisa uh, berikan ya. Ini bagaimana tips dalam menghadapi uh, bencana tidak hanya gempa bumi, ada banjir juga di situ, ada longsor. Pokoknya bencana-bencana yang sering terjadi di Indonesia. di uh, mana di sini di apa namanya? Ya, menjadi catatan adalah bagaimana kita memahami, mengenali ya bahaya yang ada di sekitar kita. Makanya di mahasiswa kami ini di semester 1 sudah diajarkan bagaimana membuat risk map ya, peta atau hazard map, peta peta risiko bencana itu dalam rangka mengenali bahaya yang ada di sekitarnya, kemudian memahami sistem peringatan ini yang ada kemudian memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat, ya memiliki rencana antisipasi bencana, mengurangi dampak bahayanya, dan melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Nah, ya, ini khusus mahasiswa ya. Jadi agen-agen informasi uh, pengetahuan di masyarakat. Nah ini juga akan dipercaya juga. Apa langkah-langkahnya ya sebelum bencana terjadi, saat bencana terjadi, pasca bencana terjadi. Bahkan tips-tips ini juga sudah banyak dikembangkan bahkan untuk yang uh, penyandang disabilitas. Kebetulan saya juga terlibat. Uh, Waktu itu, Kemendikbud membuat beberapa panduan untuk penyandang disabilitas, ya, terkait, uh, apa namanya, kesiapsiagaan, gempa bumi, dan tsunami. Jadi, yang uh, <kori> friendly terhadap saudara-saudara uh, kita yang uh, disabilitas, gitu ya, itu juga bisa diakses. Uh, silakan di-search, juga ini tsunami, silakan dibaca sendiri, ya, karena kalau di <susuk> uh, ini terlalu panjang, ya. Nah, ini juga ya pasca bencana. Jadi ada apa pra yang sebelum dilakukan saat dan pasca. Nah, oke. Okay. Tadi di awal kita mulai dengan pertanyaan, di akhir pun saya uh, akhiri dengan pertanyaan lagi. Baik. Nah, ini karena uh, saya kan rutin ya melakukan evaluasi kesiapsiagaan bencana, uh, sunami, khususnya gempa bumi dan tsunami. Jadi pada saat uh, 10 tahun tsunami, waktu itu saya juga melakukan recovery assessment, 15 tahun tsunami juga sudah melakukan recovery assessment. Uh, ini juga sedang uh, manuskripnya sudah uh, dalam under review dan sudah kami dapat revisinya, mudah-mudahan bisa segera publish juga. Sudah telat sebenarnya karena evaluasinya kita lakukan di tahun 2019, tapi baru bisa publish. Uh, nah ini sebagian besar masyarakat uh, walaupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat itu banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, tapi ternyata masih masih banyak sekali miskonsepsi, misunderstanding, uh, kesalahpahaman dalam memahami pengetahuan tentang bencana khususnya gempa bumi dan tsunami. ya Misalnya nomor satu, uh, terjadinya tsunami selalu didahului oleh gempa besar. Apakah benar atau salah kalau menurut adik-adik? Apakah tsunami selalu didahului oleh gempa besar? Benar, bu. Iya, bu. Apa? Benar. Benar. Ya, dan itu juga memang pengetahuan yang uh, dimiliki oleh masyarakat kita. Jadi. Uh, kita pakemnya itu oh kalau gempaknya di atas tujuh skala richter gitu baru itu yang menyebabkan potensi tsunami padahal tidak semua tsunami itu harus didahului oleh gempa besar ya karena gempa uh, apa namanya tsunami itu kan tidak hanya disebabkan oleh uh, apa namanya gempa ya bisa juga dari longsoran uh, apa namanya bawah laut kemudian ada dari gunung meletus ya jadi banyak penyebab tsunami gitu ya dan e, kalaupun ada tsunami yang disebabkan oleh gempa tidak selalu harus gempa yang besar ya makanya tahun 2000 7 pernah terjadi tsunami 7 bukan ya 10 2010 maaf Pernah terjadi tsunami tahun 2010 di Mentawai. Nah, itu makanya terkenal dengan tsunami senyap. Karena apa? Gempa nya enggak terlalu besar sebenarnya, tapi menyebabkan peristiwa tsunami. Sehingga pelajarannya adalah ajaran bahwa tidak selalu tsunami itu harus didahului oleh gempa, gempa besar ya. Jadi pernyataannya salah di sini ya. Oke. Kemudian, terjadinya tsunami selalu ditandai dengan surutnya air laut. Betul atau salah? Benar atau salah? Oh kira-kira benar, benar. benar ya benar. ya bu benar. Ya. Benar. Jadi, masyarakat kita juga menganggapnya bahwa terjadinya tsunami itu selalu ditandai dengan surutnya air laut yang memprihatinkannya padahal itu salah <laughs> saya luruskan terus ya itu salah ya bahwa tidak semua tsunami harus ditandai dengan surutnya air laut ya Nah, yang memprihatinkan adalah ini justru dimasukkan ke dalam skenario ketika melakukan simulasi. Jadi, kalau di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat, melakukan, melakukan simulasi, uh, sebenarnya masukkan ada skenario satpamnya atau petugas keamanan mengecek ke laut apakah terjadi air surut atau tidak. Nah, itu praktik yang sama sekali, totally wrong, salah ya, nggak tepat itu seperti itu. Kalau terjadi tsunami saat itu. Yang petugas keamanannya nggak enggak aman gitu ya? <laughs> Kenapa? Karena tidak semua tsunami harus didahului oleh surutnya air laut. Seperti apa? Ya, tsunami di Palu itu juga tidak didahului oleh surutnya air uh, laut. Seperti itu ya? Uh, jadi, ini praktek yang salah. Bahkan di media pun seperti itu. Di media-media, ya, misalnya kemarin tuh tahun saya lupa 2019 atau 2018 waktu itu pas saya lagi di Jakarta ya terjadi gempa yang cukup besar waktu itu bagi orang Jakarta cukup besar gitu ya karena rumah ini Uh, kalau saya karena memang biasa di Aceh <giranya> digoyang-goyang gitu ya jadi saya nggak terlalu panik tapi saya perhatikan di uh, televisi gitu ya jadi wartawannya tuh ngecek gitu ke bibir pantai gitu iya tidak terjadi air surut segala macam <giranya> itu dia memang benar-benar di bibir pantainya gitu dia melaporkan ya kalau saat itu terjadi uh, tsunami ya udah nggak selamat kan wartawannya nah itu praktek-praktek yang salah dan itu perlu diluruskan ya harapannya kalian sebagai mahasiswa tadi bisa uh, menjadi corong informasi yang tepat sehingga bisa meluruskan berbagai kesalahpahaman atau mispersepsi terkait pengetahuan tentang harga bumi dan tsunami. Itu hanya beberapa saja ya diantaranya. Oke next questions. Jika sirine tsunami berbunyi maka artinya tsunami akan datang. Benar atau salah? Ini nggak berani jawab lagi nih. Oke, salah semua. Benar atau salah? Sirine tsunami berbunyi maka artinya tsunami akan datang. Benar. Benar, Benar, ya. Begitu juga pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat kita, ya. Tapi ini salah, adik-adik, ya. Jadi, uh, kan saya cerita tadi ya, tahun 2012 pas gempa kembar, 11 April 2012, saya melakukan kaji cepat, rapid assessment. Nah, saya turun ke masyarakat waktu itu menanyakan langsung ya bagaimana pada saat itu Bapak Ibu merespon ya kemudian salah satu pertanyaan juga Bu kalau menurut Ibu tuh kalau sirine tsunami berbunyi itu maknanya apa ya oh itu artinya tsunami akan datang gitu jadi dengan sangat yakin dia bilang itu adalah E, maknanya tsunami akan datang. Sehingga wajar saja ya, pada tahun 2007 pernah terjadi yang namanya false alarm. Jadi nggak ada gempa, nggak ada apa, tiba-tiba sirinenya teriak-teriak bunyi gitu ya. Paniklah itu satu banda Aceh ya, sehingga terjadilah kecelakaan. Padahal nggak ada nggak ada gempa tuh, nggak ada gempa, nggak ada tsunami, tapi korslet ya mungkin karena namanya teknologi ya, ada error di situ bunyi tiba-tiba false alarm sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa ya karena apa karena masyarakat memahaminya kalau sirine tsunami berbunyi itu tsunami akan datang kita dengarnya aja udah stres duluan gitu ya oh, berarti tsunami padahal sirine tsunami itu adalah perintah evakuasi mau terjadi tsunami atau tidak pokoknya evakuasi aja gitu ya uh, terus uh, kalau misalnya pada saat itu kita udah evakuasi ternyata nggak terjadi tsunami. Rugi nggak kita? Ih, udah capek-capek lari ke gunung, ternyata tsunami yang nggak datang. Rugi nggak kita? Ya nggak rugi lah ya kan? Terus kalau misalnya ternyata pada saat itu terjadi tsunami, ya Alhamdulillah kita selamat gitu kan. Nah, jadi mau terjadi tsunami atau tidak, yang penting ada bunyi sirine, ada perintah evakuasi, segera bergegas ke tempat yang lebih tinggi. Jadi mau datang tsunami atau tidak, Pokoknya untuk antisipasi, segera evakuasi ke tempat tinggi. Sehingga kita bisa lebih tenang juga dalam melakukan evakuasi. Jadi nggak mesti panik gitu ya. Nah, jadi ini perlu diluruskan di masyarakat bahwa sirine tsunami itu maknanya perintah evakuasi. Mau terjadi tsunami atau tidak, pokoknya evakuasi dulu gitu ya. Nah, I think this is the last question. Ini yang terakhir kayaknya. Sirine tsunami dibunyikan secara manual atau otomatis? Manual di... otomatis 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 bu otomatis nah miss bahul silahkan kenapa manual yang lain jawab otomatis kamu kok manual <laughs> <laughs> kenapa miss bahul karena like ya suaranya bisa dikeraskan sedikit ini sudah jam 6 ya ternyata ini ini uh, ini kayaknya slide terakhir gimana miss bahul Mungkin otomatis, ya. Yeah. <laughs> Kamu ini kok anti mainstream gitu, ya? ya Jadi uh, benar sekali, ya. Uh, mayoritas masyarakat kita, ya, memahami sirine tsunami itu berbunyi secara otomatis. Ya, sama seperti kalian juga, kan? Maknanya, banyak yang memahami bahwa, oh, sirine itu bunyi otomatis, ya. Jadi, sama juga pada pasca. Uh, gempa April 2012, dan juga beberapa survei yang saya lakukan, recovery assessment 10 tahun, 15 tahun itu kan saya juga melakukan pertanyaan, menanyakan hal yang sama, tapi tetap jawabannya mereka, banyak masyarakat yang memahami bahwa sirine tsunami itu bunyinya otomatis gitu ya, jadi saya tanyakan juga secara langsung, Pak, kalau menurut Bapak Ibu, sirine tsunami itu bunyinya manual otomatis? Uh, otomatis itu! Dan dia dengan yakin ya menjelaskan gitu ya kalah lah pokoknya dosen eh <laughs> bahwa kalau misalnya gempa terjadi dia akan menyentuh sensor ini ini itu ini itu gitu kemudian berbunyi gitu ya jadi dia sangat yakin bahwa sirine tsunami itu bunyinya otomatis ya padahal sirine tsunami itu dibunyikan secara manual karena kan tadi sirine itu adalah perintah evakuasi makanya sebenarnya ini ada di nanti kalian bisa search juga coba ya. Pergub nomor 43 tahun 2010 itu bagaimana di situ ada yang namanya kodal, komando pengendalian. Yang paling tinggi di situ ada gubernur, jadi yang berhak menekan sirine pada saat terjadinya potensi tsunami itu adalah gubernur. Kalau gubernur nggak ada, wakil gubernur, jadi ada rantai komando pengendaliannya ya, kemudian ada pangdam gitu, ke situ ada Apolda, blablabla terus keluar, gitu, terus ke bawah gitulah urutan-urutan komando pengendaliannya gitu ya. Jadi karena tadi dia adalah sebuah perintah evakuasi, maka eh, itu adalah sebuah kebijakan sebenarnya ya, sirine tsunami itu. Jadi tergantung pemerintah mau membunyikan sirine atau tidak ya. Nah, BMKG itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi adakah potensi tsunami atau tidak. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BMKG itulah maka Pemerintah memutuskan gitu ya, ya kodal pernyataan ini memutuskan perlu dibunyikan sirene atau enggak ya? Kalau misalnya dibunyikan, misalnya nanti malah menimbulkan kepanikan ya, udah meninggal gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kebijakan ya, sirene, sirene tsunami itu dibunyikan atau tidak ya? Jadi dia dibunyikan secara manual, jadi ditekan ya secara manual. Baik, itu uh, slide terakhir saya. Terima kasih banyak, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Uh, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, bisa, bisa. Satu, bisa, 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 bisa. Terima kasih atas Diburlah, umat, materi yang luar biasa. Mungkin sekedar informasi saja, Bu, bahwa uh, Pui kita di Poltekkes Aceh memang baru terbentuk dengan adanya SK direktur. Tapi kami harus, masih harus berjuang untuk memenuhi uh, syarat uh, supaya adanya SK dari Badan PPSM atau Pusdi. Jadi mungkin kegiatan inilah salah satu uh, kegiatan kita untuk menuju ke sana. Dan nanti Bu mungkin mohon uh, bimbingan dari Ibu atau konsultasi nanti Bu uh, untuk banyak hal yang harus kami penuhi untuk visitasi atau kedepannya nanti untuk Pui kami, Bu. Uh, terima kasih juga bu, saya ucapkan ibu sudah memenuhi uh, undangan kami di setelah kesibukan ibu yang luar biasa padatnya sehingga acara kita harus dilaksanakan di jam-jam sore begini ya bu ya. Ya saya mohon maaf juga sore-sore harusnya bisa santai santai ya. Iya, apa-apa iya, iya, oh, bu. <laughs> uh, mungkin selanjutnya kita buka sesi pertanyaan uh, untuk sesi pertama mungkin untuk tiga pertanyaan dulu. Uh, bagi mahasiswa yang ingin menanyakan pertanyaan kami persilahkan. Uh, atau via chat juga bisa, Dek. Silakan, ada pertanyaan? harus berani dong menyuarakan. Kan mahasiswa ini <laughs> harus bisa menyuarakan aspirasi rakyat nih. Jadi harus berani ngomong dong. Oh, dulu saya mahasiswa kerjanya memang ikut demo gitu. Makanya pada kaget, kok bok, kok Oke bisa jadi dosen gitu ya. <laughs> kerjanya demo dulu, De demo terus dulu. Kudusnya dulu di UI kan. Jadi emang ya ini tapi bukan kayak demo yang di lima kemarin ya. <laughs> ya, ayo mana nih mahasiswa suaranya Halo, Dek. Adik-adik gimana, Dek? Jadi saya pikir memang peran mahasiswa ini Perlu harus ditunjuk kayaknya, Bu. Perlu ditunjuk Atau perwakilan dari prodi ini. Ada prodi-prodi apa aja, Dek? Atau jurusan? Oke. Masih tuh harus bisa lebih kritis ya. Coba jurusan keperawatan. Ada perwakilan jurusan keperawatan? Mana jurusan keperawatan? Miss Bahul, Miss Bahul? Iya, Bu. Gitu ya, Bu. Iya, gimana, Dek? <laughs> gitu, Bu. Kamu oh, kenapa amat pakai kacamata ya silau ya? Terlalu sering <laughs> lihat uh, apa screen ya? karena gara-gara covid ini jadinya sering melihat layar ya. Sampai pakai kacamata. Yeah. Botek, ya, <laughs> yeah. apa Miss Bau mau apa yang ada yang mau ditanyakan? Uh, biasanya bu, kalau mau terjadi tsunami bu, binatang-binatang di laut bu, kayak ikan misalnya, uh, panik ini uh, apa ke eh, pantai dia itu emang tanda mau tsunami eh, kok kurang jelas ya mendengar suara Miss Bahul ya kurang jelas kamu pada pakai headset ya coba di dekatkan okay, okay. <tis> ya coba <cepat. tis> atau kacamatanya bisa dilepas dulu <tis> ya gimana gimana Misalnya bu, kalau mau tsunami, binatang di laut pergi uh, ke keluar. Ke uh, itu memang tandanya mau tsunami. Ya, bagus sekali pertanyaannya Miss Bahul. Jadi ini juga kajian atau penelitian yang mungkin bisa dikembangkan juga ya oleh uh, kita ya uh, terkait dengan itu namanya sasmita alam gitu ya. Jadi kita me, uh, memperhatikan, mengkaji perilaku uh, hewan ya uh, terkait dengan datangnya uh, bencana gitu ya. Jadi biasanya itu yang dinamakan dengan sasmita alam jadi masih sedikit sekali itu kajiannya tentang itu jadi mungkin bisa menjadi uh, topik yang menarik juga tuh untuk bisa dikaji dengan uh, apa terkait uh, hal tersebut ya kalau di unsia sendiri ini teman-teman dari fakultas kedokteran hewan yang yang concern ya terkait dengan penelitian tentang sasmita alam ya jadi misalnya bagaimana misalnya uh, perilaku hewan pada saat Uh, menjelang terjadinya gempa bumi seperti itu gitu. Jadi insting dari uh, hewan ya bisa dimanfaatkan. Ya jadi itu perlu kajian lebih lanjut dan itu ada sebenarnya ya. Tapi tadi ya perlu ada uh, kajian lebih lanjut. Sama itu sebenarnya hampir-hampir sama kayak kearifan lokal ya, lokal wisdom ya. Nah itu kan juga makanya kenapa uh, dari kami di Tidak Marsi juga kami melakukan penelitian-penelitian tentang kearifan lokal. Tapi bagaimana agar uh, Karifan lokal itu juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada metode yang digunakan seperti itu. Nah, mungkin terkait penelitian sasmita alam ini juga perlu ada metode khusus sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya pengetahuan eh, lokal yang eh, turun temurun, tapi bisa eh, apa namanya di, dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga seperti itu. Gitu ya, Miss Baya? Ya, sama-sama. Itu ada beberapa yang raise hand tuh. Mana? Bu, Bu Berwi itu silakan. <laughs> Bu Berwi. Oh, ada dosen-dosen juga ya. Aduh, tadi saya adik-adik adik-adik aja ini ya. <laughs> Mohon maaf ya, Ibu-ibu dosennya itu ikut juga ternyata ya. Baik, silakan. Ini banyak nih itu yang. Ayu, ya. Berwi. Um. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang mau saya tanyakan barusan juga sudah di, sempat disebut sama Ibu Rina, ya Bu. Ya, kebetulan saya dosen dari luar Aceh, gitu Bu. Ya, pertama kali datang ke Museum Tsunami, ketemu dengan pemandangan mengenai smog. Nah, bu, saya mau tanya mengenai kearifan lokal bu. Kira-kira kearifan lokal apa aja nih bu yang ada di wilayah sekitar provinsi Aceh eh, mengenai kebencanaan gitu bu? Oke, okay. ya uh, sebenarnya kalau saya pribadi belum pernah melakukan penelitian tentang kearifan lokal, tapi ada teman-teman saya yang di Tim ya itu Pak Sam Sidik pernah kerjasama dengan UNESCO untuk menggali berbagai kearifan lokal yang ada di Aceh ya seperti misalnya ada kenenong, ada U U apa Uten apa uten bade ya saya juga <laughs> tahu nih, jadi ada beberapa sebenarnya ya apa namanya pengetahuan pengetahuan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Aceh. Nah makanya pada saat itu hasil penelitiannya juga uh, didokumen didokumentasikan dan didiseminasikan ke sekolah-sekolah sehingga pengetahuan pengetahuan lokal yang ada pada orang-orang tua itu tidak hilang gitu ya. Jadi bisa di uh, transfer ke dari generasi ke generasi seperti itu. Ini -gitu. banyak sekali Bu. Nanti mungkin bisa saya share juga uh, apa namanya? hasil-hasil uh, penelitian tidak Masih yang sudah di uh, bentuk dalam uh, buat dalam bentuk komik gitu. Ada 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 komik, ada poster gitu ya terkait tadi uh, kalifan karifan lokal yang terkait kebencanaan itu. -gitu. Ibu Berry kalau boleh tahu dari mana? Uh, dari apa nih, Bu? Asalnya atau apa Bu? Asalnya, asalnya. Tadi katanya dari luar Aceh, kan ya? Iya, dari Jawa, Bu. Oh, dari Jawa. Oke, okay, oke. Okay. iya Jadi Jawa apa? Tadi... Jawa Barat, Jawa Timur? Jawa Barat, Bu. Jawa Barat, oh. Jawa Tengah semua, Bu. Oh, Jawa <laughs> ya, Barat, Tadi Jawa Tengah. Teringat mengenai Sesmita, saya teringat yeah. uh, kuliah dari almarhum... Pak Sutopo gitu bu, mengenai menge -ti bila tikus putih sudah banyak yang keluar gitu kan bu, orang baru yakin kalau ini mau ada gempa gitu kan, oh, sehingga iya, mereka iya. harus bagaimana caranya. Oke okay, bu, terima kasih ya bu. Iya sama-sama. Uh, sebentar ya, sebentar saya izin sebentar aja. Ya, ini saya sudah <laughs> kedatangan uh, junior, karena mohon maaf ya, karena ini sambil ini bayi juga. Uh, ada satu pertanyaan lagi itu ya. Uh. Halo, gimana tadi yang mau bertanya? Silakan. Tadi sudah ya, kayaknya Bu Berwi sudah ya. Tadi ya, ada, ya, ada satu kayaknya. Atau mungkin, uh, karena ini juga sudah terlalu sore ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa WA-WA ke saya ya. Uh, di nomor 0812 69 96 9090 Atau saya tulis di chat Pak. Jadi silakan kalau uh, mau bertanya, diskusi, silakan saja. Tapi mungkin kalau agak-agak uh, slow respon, mohon maaf ya, tapi yang paling cepat ya komunikasi via WA sih. Atau mau email juga boleh ke okta@unsia. Eh, uh, saya tulis di chat ya. Uh. 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 Ya, yeah. Ibu mungkin itu saja dari saya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin nanti ke kita... uh apa bisa selanjutnya kita undang lagi Bu kalau Ibu ada kesempatan nanti Bu banyak hal yang ingin kita pelajari Bu terima kasih Bu ya Salam. untuk adik-adik mahasiswa uh, jangan ditutup dulu kita akan adakan post test uh, setelah pemateri dari uh, Ibu Rina uh, tadi sekalian sudah sudah, sudah bisa abstain. live ini ya saya sudah bisa live Iya Bu, silakan Bu. Silakan. Oke, Terima kasih Bu. ya semuanya. Ya. ya, ya. ya tetap semangat adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina. Ya sama-sama. Terima -sama. kasih. Oh. Link questionernya sudah kami share ya De, Di chat, mohon diisi Untuk uh, 30 Pendaftar pertama, uh, seperti janji Bakal kita kasih paket internet 1GB Mungkin nanti bisa kita kirimkan Ke nomor HP masing-masing ya Nah, yang belum beruntung, yang berkecil hati di kesempatan kedua nanti ada. Udah isi kuesioner deh, linknya udah kita kirim. Mohon perhatian kepada adik-adik mahasiswa. Untuk link absen, setelah kalian mengisi kuesioner, kita akan share link untuk absen. Jadi di link absen tersebut ada terdapat uh, upload file bukti subscribe YouTube Poltekes Kemenkes Aceh. Channelnya Poltekes Aceh official dan untuk uh, mengenai sertifikat nanti kita akan informasikan di Instagram pol.eh underscore official. Jangan lupa di-follow biar ada, biar pengumumannya nampak. Terima kasih. Pada para mahasiswa, ada yang belum isi kuesioner atau udah isi semua? Udah. Udah pak. Udah ya, ya? pak. Siapa? Di kolom chat udah kami share link untuk absen ya. Tolong diisi. <kuh> Jangan lupa bukti subscribe akun Youtube Aceh Official di-upload. Yeah, gimana adik-adik mahasiswa udah pada isi absen? Ya Sudah bu. Sudah bu. Haruna, maybe... weby.

Eh uh, gimana Devi? Devi Umaira katanya ada masalah. Gak bisa isi absen ya, dia? Halo? Bukan, bukan, Kak. Fast upload file yang kita screenshot, tadi nggak bisa. nggak tahu kenapa. Dicoba lagi? Sekarang udah bisa? Lagi dicoba, Kak. Bisa, bisa, Kak. Oh iya, iya. Kita tunggu ya. Iya, Kak. Hmm. 不，不，能。嗯。

Assalamualaikum kak Assalamualaikum gimana dek? Ya kami sudah berhasil kak Oh iya makasih ya Iya kak Untuk info sertifikatnya bisa dicek di IG Poltekes ya Baik terima kasih Baik. kak Ini ya. ya. Sudah? Oh, udah bisa lift? Baik, Kak. Ya. Yang so, belum, yang belum silakan kami tunggu. Kak, nggak bisa upload filenya. Udah dicoba beberapa kali nggak bisa nggak tahu nih masalahnya di mana kak. Oh so, yeah. ya.